Alhamdulillah malam hari ini kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir ke majlis di kediaman Al Habib Muhammad Al Idrus. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita. Amin Allahumma amin. Namun pada malam hari ini ada tambahan daripada beliau, yaitu khol daripada guru beliau. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan khol ini senantiasa Allah mengangkat derajat beliau, senantiasa Allah berkahi beliau, senantiasa Allah panjangkan umurnya beliau. Karena menghormati salah satu daripada guru itu termasuk jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan daripada di antara guru-guru kami di kampung, namanya Kiai Fathul Bari, beliau kedatangan tamu dan tamu itu sebelumnya mempunyai harta yang melimpah ruah. Kemudian setelah kemana-mana soan kepada ulama, soan kepada para habaib, ternyata pada akhir ketika bertemu dengan beliau ditolak. Begitu sampai di rumah ditolak, kamu pulang, tidak usah masuk ke rumah saya, ini kata beliau. Kenapa kok bisa ditolak begitu? Itu gurumu di sana sudah menunggu. Ini guru pertama ketika ngaji, gurumu sudah menunggu di sana. Bayangkan kalau sampai guru itu sampai terlupakan, maka segala yang dapat daripada ilmunya tidak manfaat kecuali sedikit. Itu disebutkan juga di dalam Ta'limul Muta'allim. Oleh karenanya kita beruntung sekali beliau Al-Habib Muhammad Ridus malam hari ini memperingati khol daripada guru beliau. Berarti kita siap-siap menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lantaran wasilah beliau kepada gurunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dilalah pada malam hari ini pada tempat ini Allah menurunkan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian kita mengutip daripada Al-Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, radina qismatal jabbari fina, radina kami ridha qismatal jabbir termasuk daripada pembagian-pembagian daripada Tuhanku. Lana ilmun walil a'dai malu, bagi kami kata Sayyidina Ali radhiyallahu an diberikan suatu ilmu, kita bersyukur. Ilmu sedikit kita bersyukur, apalagi kita banyak dapat ilmu. Senantiasa kita harus tambah bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Walil a'da'i malu, sedangkan bagi musuh-musuh Allah senantiasa ditambah dia semakin banyak hartanya, semakin ditambah semakin banyak. Itu musuh-musuh Allah. Jadi kita enggak usah resah, enggak usah pusing kalau kita ada sedikit harta cuma hanya dapat secukupnya, atau yang sebelumnya hartanya banyak kemudian mengurang-mengurang, enggak usah resah. Karena kita datang ke majelis ini insyaallah akan bertambah ilmu kita berkat beliau yang punya majelis ini, dan juga kita semuanya insyaallah mudah-mudahan kedatangan kita ini membawa berkah juga. Amin Allahumma amin. Itu juga dikatakan di dalam kitab Dhurratun Nasihin, orang-orang yang ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menumpuk-menumpuk harta, itu suatu tanda bahwa orang itu belum dapat kasih sayang Allah, belum dapat ilmu, belum dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena harta yang dimiliki itu belum tentu bermanfaat bagi yang punya. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu, Allah berikan ilmu kepada kita, Allah turunkan ilmu kepada kita, kita bersyukur. Jangan resah bagi termasuk kita sendiri, termasuk teman-teman hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Jangan resah, jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan keadaan-keadaan semakin terjepit. Mudah-mudahan meskipun kita sedikit, tapi rezeki itu membuat berkah. Kata Rasulullah SAW, "Khairusi ma yakfi." Sebaik-baiknya rezeki itu yang mencukupi, bukan banyak. Oleh karenanya kita beruntung sekali malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini.
Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan adanya hal ini senantiasa mengingatkan kita kepada guru-guru kita, termasuk beliau ini. Mudah-mudahan ilmunya semakin banyak, semakin bermanfaat, dan kita datang ke sini semakin bertambah barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, wallahu muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.